Dalam video kali ini, kami akan share beberapa tips dan nasihat supaya korang boleh membuat pilihan yang bijak dan tepat sebelum membuat apa-apa tempahan untuk Sunset Cruise. So, kalau korang nak tahu, jom tengok video ni sampai habis. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak pergi tengok survey tempat untuk pergi Sunset Cruise. So, kita akan buat beberapa survey lah. Sebab okay, apa yang saya difahamkan, sebenarnya ada banyak jenis Sunset Cruise yang ada. Crystal Yacht, Wisely, Amanpuri. So hari ni kita nak survey kat Pantai Cenang ni sebab ada banyak sangat lah yang offer. So jom kita survey satu ke satu. Kebanyakan kaunter ejen yang menyediakan pakej Sunset Cruise di Cenang ini menawarkan pada harga dan aktiviti yang sama. Aktiviti ini mengambil masa selama 3 jam, iaitu bermula pada jam 5 petang sehingga 8 malam. Untuk perkantoran korang, kesemua yacht ini akan berlabuh dari Jetty Resort World Tanjung Malai. Perjalanan dari Pantai Cenang ke jetty ini hanya mengambil masa sekitar 10 ke 15 minit. Okey, kat sini saya akan kongsikan perbezaan dan persamaan kruz yang ditawarkan di sekitar Pantai Cenang. Terdapat 3 jenis pakej Sunset Cruise yang ditawarkan di sekitar Pantai Cenang. Yang pertama ialah Crystal Yacht. Harga untuk dewasa adalah RM220, manakala untuk kanak-kanak ialah RM110. Yang kedua ialah Tropical Charter. Harga yang ditawarkan adalah RM180 untuk dewasa dan RM90 untuk kanak-kanak. Dan yang terakhir pula ialah Avante. Harga yang ditawarkan adalah RM220 untuk dewasa dan RM170 untuk kanak-kanak. Untuk Avante, kapal kruz mereka adalah baru berbanding kapal kruz yang lain. Kesemua kruz di sini menyediakan aktiviti yang sama, iaitu jacuzzi net, panorama sunset view dan free flow drinks. Avante yang mana? Avante yang ni, yang dua depan ni. Yang sini satu, yang biru tu satu. Oh, yang biru tu. Yang canvas biru tu. Dua-dua canvas biru tu lah, yang buat dia orang. Oh, tu dia buat orang. Ikut kapasiti lah. Apa dia? Ikut kapasiti lah. Ikut kapasiti lah. Yang ni, yang kecil ni 12. Yang tu boleh pilih dalam 25 orang. Oh, yang tu terlebih ke charter lah. Yang orange ni semua terlebih ke charter. Yang kita ni, kita yang hijau. Oh. Yang belakang tu berapa orang? Yang mana? Yang kita langkah dia naik. Yang tu 12. Yang depannya? Yang depannya 25. Oh, yang ini 36. Oh. Maksimum lah. Itu number maksimum lah. Number dalam lesen. So hari ni kita dah janji kan, kita nak survey untuk kruz-kruz yang ada dekat Langkawi ni. So sekarang kita berada di Royal Langkawi Yacht Club. Okay, kat sini adalah salah satu tempat yang mana korang boleh naik kruz. So tapi kat sini eksklusif sikit lah, sebab dia lebih nampak cozy sikit tempat ni. So jom kita explore. Antara kruz-kruz yang terdapat di Royal Yacht Club Langkawi adalah seperti berikut. Kesemua kruz sunset yang terdapat di Royal Langkawi Yacht Club Kuah ini tidak banyak perbezaan dengan sunset kruz di Pantai Cenang dan Telaga Harbour. Aktiviti yang disediakan juga sama, kecuali untuk klasik Amanda, mereka tidak menyediakan jacuzzi net, tetapi mereka menyediakan pelampung sekiranya anda ingin mandi di tengah laut.
Kesemua kruz di Kuah ini menyediakan buffet dinner. Kecuali untuk kruz Abis, mereka menyediakan set bento sebagai menu makan malam. Antara perbezaan ketara aktiviti kruz dari Kuah ini adalah sesi fotografi yang berlatar belakangkan Eagle Square dan Menara Maha di Kuah. Misi terakhir kami dalam video kali ini adalah ke Telaga Harbour untuk melihat pakej Sunset Cruise yang terdapat di sini. Namun, tiada kaunter seperti yang terdapat di Pantai Cenang mahupun di Royal Langkawi Yacht Club. Menurut penduduk tempatan di sini, sekiranya anda ingin menaiki kruz di Telaga Harbour, anda perlu menempah melalui aplikasi WhatsApp atau website Wisely Holidays seperti yang tertera. Berikut adalah antara kruz sunset yang terdapat di Telaga Harbour. Pengetahuan anda, kami menempah pakej Sunset Cruise melalui aplikasi Lazada daripada seller Golden Eagle Langkawi dengan harga yang lebih murah berbanding harga di kaunter ejen yang berdaftar. Sekiranya anda ingin tahu apakah pilihan Sunset Cruise kami, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video pengalaman kami menaiki Sunset Cruise di Langkawi. Thanks for watching this video. Bye!